Green Man. Men, dari menara kucing yang gue ngepesin lo bilang men, sorry, ini orang nonton awak lah gerapnya men, ini saktin moro kabe aku, Pak Dimas, Benzo apa editor, Muria, The Better, Adib, moro jual Adib segera moro gedung kameramen lantai nanya men, selamat gue mas dulu gitu semoga sakinah mawadah warumah ya suara gue saya ramen ini tak peksong. Aku kudu ngonten ya lho. Aku saiki nek busur men. Iki nek nggon tempat makan mie ayam. Iki. Mie ayam Gunung Kemukus. Ora. Iki mie ayam sak kranjang. Mie ayam kranjang. Kuwi. Lho, blon. Kos wasture. Wis. Iki menu terbaru men. Inovasi. Jadi mie ayam kranjang men, jare ini bisa dipangan seadai. Jadi ini lho men. Menarik. Ayo, dirasakan. Oke, aku weh ngerasakannya panganan ini. Ini makan ini men, duduknya dipisah ini men. Nah. Ini digawe saka bakmi men. Ini bisa dipangan men. Ini cekelane ya ini men. Kayak bandu ini. Bisa dipangan. Berhasil gue men. Oke. Okay. Monggo. Karo rasane wae ya. Monggo. Seketane. Jagane tak wajan. Tak wajan. Dari mana Mas? Asline Baturetno. Baturetno? Nggih. Okay. Sudah berapa lama mi wajan? 2 tahun. 2 tahun. Jadi sudah lama ya. Tapi inovasi terbaru mi keranjang. Dapat inovasi dari mana? Inspirasi dari mana? Kok iso diarani misak sak keranjang? Sebenarnya itu awalnya dari online kan pesen mie ayam wajan sampai cuma wajan ini kok renek mas kalau saya kata wajan ini aku detailnya gak apa dong mas kalau kan akhirnya bikin inovasi yang unik tapi bisa dibawa pulang. Oh, berarti nek online dapat keranjang nih? Sekarang dapat, kalau dulu kan gak dapat wajan. Terus inspirasi ganggangnya, skomi ini ribet mas ini? Ya ribet. Ribet? Tapi nggak kesulitan ya? Nggak. Dibuat sendiri ya? Buat sendiri semuanya. Nah, harganya men. Harganya ini standar ya, Nandyo. 14.000 untuk mie yang keranjang. Mie untuk sak keranjang. Wakil tenang. Pangsitnya akeh ya, Nandyo. Dulunya kerjanya di mana? Sebelum itu. Sebelum usaha mie? Dulu ikut orang. Ikut orang? Iya, jualan mie yang bakso juga? Iya. Terus akhirnya pulang kampung. Pulang bikin sendiri. Langsung mie ayam sak wajan. Iya. Tak mangan ya, Mas ya. Nggih, monggo. Iki nek mie ayam sak wajan. Mie ayam mangkok pangsit, mie ayam kenjang, baksone ya ana bakso krikil, bakso urat. Tak kelmasan Mas ya. Monggo, aduh. Men, dirasane, men. Btw men,
aku yang orang nonton mukbang, orang nonton mangan gandeng nonton terus gitu ya, aku yuk lagi gak enak badan dari dokter aku nonton-nonton aku mangan bel. Hal ini untuk aku anyar orang lagi mangan sih jadi aku poso, orang dino untuk aku tak tebel men nunggu kakean uduk. Ada menu spesial yang lain ini. Apa juga? Bakso pikil. Monggo mencoba. Oke, makasih, makasih, makasih. Menu andalan men, bakso pikil. Rungu bakso frisil. Oh ya. Bakso ini lah frisil ya tulisan nih. Wah. Bakso pikil. Sinak hebat men. Tuh. Asane yo. Daging rosok banget. Isinya kebat men, bakso ini krikil. Mantap ya. Nah, bisa dicampur ini. Jadi bakso krikil ini, sak porsi regone ini 10.000 men. Mantap ya. Utang. Lihat. Permangan wawancara karo pengunjung. Hei Pak, sore Pak. Nembe ngrapi napa? Mie ayam sak wajan. Oke, tahu mie ayam sak wajan dari mana? Beberapa kali lewat, saya tuh penasaran. Mie ayam kok sak wajan? Penasaran lagi. Terus saya coba-coba. Juga enak rasanya. Enak ya? Satu enggak ada ya, Pak? Sudah ada belum ada kayaknya. Sepengertian saya belum ada, tapi enggak tahu. Oke, makasih untuk waktunya, Pak. Jangan kapok datang ke sini. Insya Allah. Terima kasih, Pak Johan. Men, wis mangan, wis warna lah ya. Wis warna lah ya. Teger, panganane bakso ini enak, krikile akeh gitu. Mie ayamnya yo mantep, enak nyus. Enak kalau betul nama seri, gue sekarang gitu dengan. Baca ini kaki anak-anak muda, mungkin rezeki emang bisa dicari di mana aja. Tapi kan kalau daripada merantau jauh-jauh, mending di kampung sendiri. Di Wonogiri kan bisa, ya? Bisa, itu ya. Mani bisa, ini. Ojo wedi. Iya. Kan, perkara sugiura, Singapura Gusti Allah. Mending jalan ini. Ngomong, men. Konsepnya, woy, aku pas lah, woy. Ngalir, ya, toh. Kok atur, mah. Wap, mah. Ya, wajib lali. Pengumuman hadiah lomba sawanate. Ini, pemenangnya ini. Selamat bagi pemenang. Semoga, menjadi apa ya, menjadi motivasi kalian untuk selalu berkarya, jangan patah semangat. Terima kasih sudah mengcover lagu kita, lagu Blomin Musik. Semoga akan booming ke depannya, amin. Dan selamat hadiahnya untuk kalian semuanya, semoga bermanfaat. Aku meh jalan-jalan meh. Oke, monggo. Dip, dip, bayar dip. Oke, sono, amin. Oke, sono. Mana nih man, untuk Wonogiri man? Yeah.